Dilansir dari kumparan.com, sekitar ratusan orang mendatangi markas polisi sektor atau Mapolsek Talang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masa yang merupakan umat Islam tersebut melaporkan Ustadz Syarifuddin lantaran postingannya di media sosial yang berkomentar terkait pembakaran bendera Tauhid di Garut, Jawa Barat kemarin. Dalam postingannya, Ustadz Syarifuddin menyatakan bahwa dirinya setuju dengan pembakaran bendera Tauhid yang dilakukan oleh Banser di Garut. Menurutnya, bendera yang dibakar adalah simbol ISIS dan HTI. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, massa kemudian berkumpul untuk mendengarkan penjelasan dari pihak kepolisian dan pihak Banser. Kasat Reskrim Polres Tegal AKP Bambang Purnomo kemudian membacakan surat pernyataan permintaan maaf dari Ustadz Syarifuddin. "Saya Syarifuddin, alamat RT3 RW2 Kajen, umur 44 tahun. Dengan ini saya meminta maaf kepada seluruh warga Tegal atas postingan saya di Facebook yang berakibat dan menimbulkan kegaduhan. Sekali lagi saya meminta maaf. Demikian saya buat sebenar-benarnya dan tanpa paksaan," katanya saat membacakan surat tersebut. Komandan Banser Kecamatan Talang Ahmad Sofi menambahkan, "Seluruh postingan dari Ustadz Syarifuddin merupakan pendapat pribadi, bahwa apa yang disampaikan Ustadz Syarifuddin di Facebook adalah pernyataan pribadi, bukan atas nama organisasi CP Ansor atau Banser," ujarnya. Ia menuturkan pihaknya telah menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian. "Kalaupun akan diproses secara hukum, kami serahkan kepada pihak kepolisian, kepada seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Serahkan proses hukum kepada pihak kepolisian," ujar dia. Sofi mengungkapkan kedatangan massa tersebut hanya sebagai bentuk mediasi terkait postingan tersebut. Kedatangan massa ini karena ada saran dari para Habib untuk melakukan mediasi dengan Ustadz Syarifuddin, kata dia. Selang setengah jam, satu persatu massa tersebut akhirnya membubarkan diri. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan.